Oh, dia sangat baik, itu anak baik, sopan, ya, agamais, sholat nggak pernah. Juga dengan dia, ya, JP kali, jangan panggil gua Pak Haji, ya. Gimana, Be? Maksudnya, Babe sebagai teman dekat gitu melihat rumah tangga dia yang banyak disorot, maksudnya keluarga baik lah, mencontohkan untuk para ini. Oh, dia sangat baik, itu anak baik, sopan, ya, agamais, sholat nggak pernah tinggal tuh. Semua tuh anak-anak yang main sama saya itu sebelumnya tuh rata-rata semua tidak ada satu pun yang tercela, baik semua. Kenal dari kapan sih, kalau betul? Saya kenal lama dia sudah kenal secara dekat itu ya kemarin ini, tapi kalau kenal sesama artis udah lama, saya tahu dia. Nah, cuma saya nggak deket. Nah, kemarin karena satu produk, jadi cucu saya udah. Jadi deket banget gitu. Tapi Be, kan walaupun satu kayak gitu, pernah syuting bareng ya masih Dinda House. Itu kenal sama... Aduh. Dinda House sendiri di mata Babe gimana? Itu anak baik banget. Itu orang yang bertanggung jawab. Dia tuh kepala apa... kalau nggak salah kok, dia itu orang tua udah meninggal. Dia tuh dia sebagai apa di rumah itu sebagai kedua orang tua Dinda. Enggak, mamanya masih, ayahnya meninggal katanya. Jadi dia tuh termasuk anak yang dia tulang punggung lah ya. Itu baik tuh anak tuh. Menurut saya kalau ngomong-ngomong tuh, ya Allah, ini anak baik banget. Jadi kalau ada punya sih, ambil aja nih, soleha banget nih. Begitu, cucu saya nggak ada. Berarti, tapi saya nggak ngomong sama dia ya, sorry ya. Ya, diam-diam ternyata. Berarti Be, mengagumi sesosok Dinda House juga dong, Mbak Beni? Oh iya, saya tuh banyak syuting anak muda, Ciki dan sebagainya. Ini lain agamais banget. Ajan langsung sholat. Syuting, sholat, baru pulang. Nggak banyak-banyak ngobrol sama. Enak ngobrol, enak sama dia. Ketawa terus, senyum terus, enak. Suaranya bagus, lembut. Saya lumayan terakhir ada. Ketemu kapan, Mbak, sama Dinda? Ya ini terakhir syuting kemarin itu pas bungkus itu sudah selesai. Pas nikah ya, diundang juga, Mbak. Nikah Dinda House sama Ray diundang. Saya diundang tapi pakai telepon, nggak pakai ini. Mbak, Kong, ini gini kita mau ini Kong, maaf Kong nggak bisa, gak ada undangannya, gini aja Kong karena terbatas. Oh iya, Insya Allah kalau Kong apa datang, kalau nggak ya malum lah ya, begitu aja. Oh, tapi diundang lah, Ben. Udah. Di mata Babe gimana, Be? Maksudnya jadi sorotan para netizen, keluarganya mereka tentang bucinnya gitu. Itu sorotannya apa? Kalau baik ya memang anaknya baik. Kalau tidak baik, saya kan nggak ada. Soalnya baik. Kalau soal dia mesra dan sebagainya, ya wajar lah. Ente juga kalau pengalaman baru, gimana sih susah? Komentar saya susah aku itu mah. Itu tergantung individu lah, gimana rasanya ya. Doanya Be buat mereka. Ya, saya doakan semuanya. Semoga Dinda House dan suami dan rumah tangganya sakinah wadah warohmah ya. Jadilah istri yang soleha, patuh pada suami. Tentunya ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Begitu suami sebagai imam, tolong dibimbing ya istrinya ke jalan yang benar, jalan lurus yang diridhoi Allah. Ya, itu aja.